Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi, gitu ya, mungkin ada sedikit pemberitahuan. Jadi kemarin saya sudah melakukan pengecekan terhadap nilainya. Apakah sudah dilihat semuanya? Belum, Bu. Oke, nanti Enggak, Bu. silahkan dilihat. Jadi gini, ada beberapa problem yang Oke, saya lanjutkan. Jadi, setiap saya memberikan soal, itu pasti ada petunjuk soalnya, gitu ya, petunjuk soal. Nah, di sana sudah jelas dikatakan, jadi aturan-aturan untuk gimana caranya mengumpulkan nilai, gimana cara, apa yang diperlukan bahannya, gitu ya. Nah, kalau saya cek kemarin melalui script ID-nya, banyak nih yang terjadi ini adalah banyak yang upload berulang-ulang gitu ya. Upload berulang-ulang. Nah, menyebabkan apa? Menyebabkan jadi gini, saya sudah sering katakan bahwa di script ID itu sistemnya adalah replace. Jadi, kalau misalnya Anda mengupload dua file yang berbeda, yang keterima adalah file yang terakhir. Jadi yang bisa saya ambil adalah file yang terakhirnya. Makanya saya lihat kemarin banyak yang ngumpulin tugasnya, ngumpulin ujiannya itu apa berulang-ulang. Kemudian ada yang terlambat juga. Kalau terlambat udah pasti memang pemberitahuannya terlambat, tapi di saya nggak akan diterima. Gitu. Jadi sama gitu, aturannya sama seperti e-learning, keterlambatan nggak akan diterima gitu ya. Kemudian namanya file yang bertumpuk itu juga nggak akan bisa terima. Jadi yang saya terima hanya satu file yang utamanya gitu. Nah, sehingga banyak nih saya cek banyak yang melakukan upload berkali-kali berulang-ulang. Entah itu filenya sama atau filenya nggak sama. Nah, jadi yang saya terima hanyalah file yang terakhir. Nah, apabila ada yang nilainya mungkin sudah merasa upload gitu ya, tapi mungkin kosong, nilainya kosong, kemungkinannya file Anda tidak terbaca. Gitu ya. Kemungkinannya filenya tidak terbaca atau Anda upload berulang-ulang. Nah, uploadnya mungkin bentuk dokumennya, gitu ya. Uploadnya bentuk dokumennya, kemudian baru menyusulkan zip-nya, gitu. Nah, itu yang keterima pasti yang terakhir kali diupload. Itu. Jadi kalau misalnya Anda upload dulu zip-nya, kemudian upload PDF-nya, karena di sini banyak nih ada yang upload cuma PDF-nya aja, ada yang upload cuma dokumennya saja gitu. Saya bisa melihat historicalnya, tapi saya nggak akan bisa download filenya gitu, karena memang sistemnya udah saya replace. Gitu. Tuh, jadi nanti tolong silahkan dicek dulu untuk masing-masing gitu ya, apakah uploadnya dua kali atau enggak gitu, karena di saya recordnya ada gitu ya. Recordnya kalau dia uploadnya dua kali bahkan lebih, ada yang beberapa kali gitu ya. Itu pasti file yang terima hanya satu. Gitu. Makanya saya compare juga dengan file yang ada beberapa orang yang upload ke e-learning-nya. Nah, saya compare dengan yang e-learning-nya, kalau ada perbedaan berarti ada perubahan, tapi kalau nggak ada perbedaan berarti memang yang di-upload-nya adalah. Bu, saya tanya, Bu. Oke, boleh, Pak. Bu, saya barusan cek. Nilainya belum ada, padahal kalau nggak salah saya ngikutin aturan yang itu masih. Jadi di uploadnya itu dalam format besar, terus ada yang input,
Nah, itu kan ada kode dari si trip ID-nya itu, kodenya berapa, itu kan tinggal masukin ke trip ID itu kan gitu. Ya, ya ke database-nya kan gitu ya. Oke, ada NIM-nya, Pak? NIM-nya 36204 plus 10. 36204 04 10 10. 10 10. Bu, yang punya saya juga sama, Bu. Oke, Ahmad, kemungkinan ya. Di saya filenya kosong, Pak. Jadi kemungkinan ada trouble saat upload. Jadi trouble-nya mungkin bisa jaringannya putus atau seperti apa. Jadi filenya tidak ada. Nanti seperti ini saja. Nanti saya akan berikan kode. Nanti tolong diupload ulang saja. Gitu. Oh, ya. Siap. Oke. Okay. Dikirimnya lewat apa, Bu, kodenya, Bu? Sama script ID nanti saya pasang di e-learning ya, kode yang terbarunya. Oh. Oke. Okay. Makasih, Bu. Oke. Okay. Ibu. Oke, okay, ada lagi? Yang saya juga sama, Bu, belum keluar nilainya. Belum keluar nilainya. Oke. Okay. Ada itunya? Ada 36. Bentar. 2 Oke, berapa? 36? 36204101. Oke, sama, Pak. Mungkin dengan Pak Ahmad berarti ya? Ya, betul. Nanti di-upload ulang. Baik, Bu. Oke, jadi pengen nanti di-upload saja, di-upload ulang. Mungkin saya kasih waktu sampai dengan besok ya. Saya kasih waktu sampai dengan besok untuk uploadnya, upload ulang. Bu, kalau saya kan awalnya ya lupa di ini di RAR, pakai di PDF, terus pakai RAR. Tapi memang dicek submit, udah submit gitu. Tapi nggak ada nilai gitu. Nggak ada nilai. NIM-nya berapa, Pak? 36214-2001. Oke, Pak upload beberapa kali ya, Pak, ya, uploadnya? Ya, lupa di-upload PDF, terakhir RAR-nya, Ibu. Okay. JIP-nya. Oke, ada sih, Pak. Boleh, nggak usah di-upload ulang. Saya udah bisa diambil. Ya, makasih. Oke, jadi nggak usah. Nanti saya cek lagi, nanti saya ubah. Izin, Bu. Saya juga, Bu. Juga, Bu, gimana? Belum ada nilainya. Belum ada nilainya? Iya. 36. Uploadnya ke script ID ya? Script ID. Okay. Cuman Bu, berkali-kali itu pertama saya nggak yakin sama jaringan. Waktu itu emang lagi nggak stabil. Pas ketika saya ngirim ke script ID itu. Terus juga ada, kan itu judulnya banyak. Jadi ada mobile platform karyawan B, ada yang mobile karyawan, jadi wah, bingung yang mana gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. 36 19 43 005. Oke, okay, ya banyak ya, Bu. Iya, Bu, norak. Banyak. Terus-terusan gak yakin tadinya sih, Bu. Kalau banyak seperti ini, saya nggak yakin keterima ya filenya ya, Bu. Jadi salah satunya saya cek. Tapi isinya aja sama sih, Bu, itu. Nah, paling nanti upload ulang aja ya, Bu, ya. Upload ulang ke script ID, nanti kodenya iya. Ada di e-learning-nya. Oh, iya. Terus ininya, Bu, untuk mata kuliahnya mungkin, Bu, bisa disebutkan. Mata kuliahnya mobile. Jadi mata kuliahnya mobile programming. Mobile programming. Programming kelasnya karyawan. Karyawan. Mobile programming karyawan itu ya. Oke, jadi clear ya. Untuk silakan nanti cek saja konfirmasi gitu ya. Kalau misalnya double upload filenya nggak kebaca.
pertama gitu ya. Hal yang terakhir, itu kalau kemungkinan file yang terakhir, jadi dan kemungkinannya kan karena filenya ukurannya besar, saya bilang karena ukurannya besar, ketika upload jaringannya nggak sukses, walaupun di sininya sukses, tapi filenya nggak utuh bentuknya, jadi error. Artinya gini mungkin Bu, artinya secara waktu itu tidak melebihi batas waktu yang ditentukan kan mungkin gitu ya Bu, cuma teknis pas pengiriman si filenya itu mungkin karena filenya besar jadi ada terkendala waktu pengiriman dari kita ke database ibu mungkin kan gitu ya Bu. Ya betul, jadi kalau yang terlambat akan ketahuan saya. Oh gitu, siap siap Bu, siap. Oke, hanya saya buat pada baru. Saya takutnya gini Bu, takutnya kan nggak sedetek, nggak serikot di sana, nanti harus ujian ulang gitu. Ya, akhirnya masuk ujian Bu gitu. Nggak usah, karena ada reportnya yang upload itu pasti ketahuan. Yang upload ketahuan, gitu. Cuma memang filenya kemungkinannya error. Ya. Oke, jadi nanti kodenya, kode tugasnya. Saya uploadkan ke e-learningnya, sekaligus batas waktunya. Jadi nanti tinggal diupload ulang saja filenya, gitu ya. Untuk yang tadi sudah saya sebutkan ya nggak terbaca. Kalau misalnya ada yang lain, nanti WhatsApp aja langsung ya, biar tidak terlalu banyak di sini, gitu. Oke, gimana? Saya udah upload dua-duanya, tapi uploadnya dua. Ya, uploadnya dua kali. Jadi file yang saya terima adalah file yang terakhir, gitu ya. File yang saya terima adalah file terakhir, gitu. Tapi saya upload di e-learning juga, Bu. Di e-learning cuma ada satu bahkan kalau di e-learning nggak ada programnya, nggak ada file programnya. Gitu. Ada Bu, tipe zip kalau nggak salah, yang Muhammad Rizki. Ya, sudah saya cek ya, Pak. Yang saya cek itu. Kemarin saya sudah cek di e-learningnya uploadnya di script ID uploadnya dua kali. Upload yang pertama filenya adalah file zip-nya, upload yang kedua adalah file bentuk dokumennya. Sehingga file zip-nya itu ter-replace gitu. Ter-replace. Nah, sehingga saya hanya bisa membaca atau saya hanya bisa mengambil data yang terakhir yaitu file yang bentuknya dokumen. Oke, di e-learning juga sudah saya cek karena saya double cross check antara e-learning dengan ini. Ya. Oke. Baik Bu, ditunggu kode pengirimannya Bu. Ya. Berarti Rizky, lalu pas ulang nggak Bu? Iya, upload ulang dokumennya gitu. Makanya nanti silakan dibaca. Jadi bentuknya jangan dipecah tapi dimasukkan ke dalam filenya. Oke. Baik, Bu. Oke. Clear ya. Oke. Kalau gitu sekarang sambil saya jelaskan dulu materi karena kan waktunya juga sebentar ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Jadi kemarin terakhir itu adalah kita tentang dasar-dasarnya gitu ya, dasar-dasar dari gimana cara membangun aplikasi mobile. Nah, sekarang udah lebih ke khususnya nih, apa sih karakteristik-karakteristik khusus yang cuma dimiliki oleh mobile. Oke. Sebelum kita membuat, sebenarnya sebelum kita nantinya mau membuat program secara keseluruhan, kita harus paham dulu penggunaan dari sebuah activity gitu ya. Nanti kan karena kenapa kita harus paham penggunaan activity? Karena yang namanya pemrograman mobile itu akan terdiri dari beberapa activity. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita coba dulu pahami apa itu activity, bagaimana penggunaannya, supaya nanti bisa mengerti ke depannya dalam penggunaan activity. Oke, activity ini apa sih? Activity ini adalah sebuah siklus hidup, gitu ya. Kalau misalnya kita terjemahkan nanti ke programnya, dia adalah satu representasi layar. Artinya apa? Satu buah tampilan layar yang ditampilkan ke user. Di mana satu layar itu ya bisa mengatur segala sesuatu yang ditampilkan ke user. Contohnya nih misalnya, kalau kita buka
Instagram gitu ya. Kita buka Instagram. Kalian lihat halaman home gitu ya, halaman utama Instagram yang isinya adalah berbagai macam post, itu adalah satu buah activity. Nah, kemudian kalian masuk ke profil kalian, itu juga satu buah activity. Gitu, activity yang berbeda dengan home. Kemudian kalian mau mengupload gitu ya, mengupload story atau mengupload mengupload feed gitu ya. Mengupload feed itu kalian harus membuka satu activity lagi. Nah, karena itu yang namanya mobile ini akan banyak terdiri dari beberapa activity. Atau secara gampangnya, kalau misalnya kalian buka sebuah web, ketika kalian melakukan aktivitas memencet suatu menu, kemudian membuka halaman baru, nah itu adalah sebuah activity kalau di mobile. Nah, karena dia nggak bisa di mobile itu, dia nggak bisa satu activity menampilkan banyak atau istilahnya mengganti gitu ya, mengganti banyak tampilan nggak bisa. Jadi dia akan dialihkan ke activity yang lainnya. Nah, otomatis activity ini dia yang akan nantinya berinteraksi dengan usernya untuk melakukan ya apa perintah apapun yang dilakukan user. Nah, biasanya activity itu dimulai dari metodenya utamanya adalah main, ya, metode main. Kan kemarin sudah dijelaskan ya apa itu method. Nah, kemudian yang perlu dipahami yang namanya activity ini sebenarnya dia ada siklus hidupnya. Siklus hidupnya seperti apa sih? Oke, kita lihat. Nah, jadi di dalam pemrograman mobile kalian tahu sendiri kalau ketika aplikasi ditutup itu sebenarnya dia tidak menutup secara keseluruhan, tapi dia hanya istilahnya di pause saja gitu ya, di pause sementara gitu ya, tapi masih bisa dijalankan kembali gitu. Contohnya kalau kita mau benar-benar mematikan aplikasi itu, kita kan harus buka historinya, kemudian ya kita tutup secara sempurna gitu untuk benar-benar mematikan programnya. Nah, activity juga sama, dia nantinya kalian harus memikirkan apakah program yang kalian bangun itu ketika nih usernya dia mematikan aplikasi, apakah aplikasinya benar-benar tertutup sempurna atau tidak gitu. Kemudian ada nggak nanti service-service yang masih berjalan gitu. Contohnya nih misalnya kayak WhatsApp, kayak Telegram, kayak Instagram, dia kan masih bisa menerima notifikasi. Artinya, walaupun usernya itu mematikan aplikasinya secara penuh, sebenarnya ada service yang masih disimpan di handphonenya, ada service yang masih berjalan di handphonenya. Nah, supaya apa? Nah, kita perlu mengetahui ketika nantinya kita buat aplikasi, mana sih service-service yang jangan di destroy, kalau di sini sebutnya di destroy, tapi dia cuma di pause saja sebenarnya. Dia masih berjalan di belakang layar gitu. Nah, si user itu nggak akan lihat gitu. User nggak akan tahu kecuali dia menggunakan aplikasi tertentu. Gitu. Nah, biasanya di sini setiap activity ketika di launch dia akan menjalin yang namanya pembuatan dulu, on-create dulu. Jadi ketika kita buat menjalankan aplikasi yang baru, yang baru pertama kali dibuka, itu akan dibangun dulu, di on-create dulu istilahnya, kemudian baru bisa menjalankan. Dijalankan. Kemudian activity-nya nanti akan running, gitu ya, berjalan. Nah, kalau misalnya ada interupsi dari aplikasi lain, dia aplikasinya tidak di-destroy, tapi dia pause dulu sebenarnya. Kemudian nanti kalau misalnya usernya balik lagi ke aplikasi yang dijalankan, aplikasinya akan on resume, kemudian menjalankan activity. Jadi di sini activity-nya itu tidak di destroy. Nah, tujuannya apa nantinya ketika kita membangun ini? Nah, supaya
ini ada keterangannya, tentu silakan baca saja apa yang dimaksud dengan unclear, unrestart, unresum, karena ini umum digunakan nanti ketika kalian mau bangun mobile. Nah, tujuannya apa? Tidak crash, yang pertama nggak crash. Jadi jangan sampai kita buat aplikasi ketika ada interupsi, misalnya ada panggilan ataupun usernya buka aplikasi yang lain, aplikasi ini ketika kembali lagi ke aplikasinya itu tidak crash. Biasanya tertutup sendiri. Yang pertama tujuannya. Yang kedua, tidak mengkonsumsi power berlebihan. Nah, jadi seperti yang saya bilang, aplikasi kalau nggak ditutup secara sempurna, itu kan dia masih menggunakan sumber resource yang ada di handphonenya. Jadi otomatis minimal powernya pasti atau berpengaruh terhadap baterai atau yang paling signifikan adalah RAM. Jadi kalau memang usernya sudah mematikan, gitu, mematikan aplikasinya, ya sudah, artinya selesai, gitu ya. Jangan sampai dia masih menyimpan sebuah servis. Kalau memang aplikasinya bentuknya tidak membutuhkan servis secara terus-menerus. Tapi kalau aplikasinya membutuhkan servis yang masih berjalan, misalnya apa? Misalnya seperti Telegram, seperti WhatsApp, itu kan masa kita tutup aplikasinya ada pesan masuk nggak masuk? Nah, berarti kan dia masih memiliki service di belakangnya walaupun user tidak menjalankan aplikasinya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tidak kehilangan data user. Jadi gini, jangan sampai ketika misalnya user sedang melakukan pengetikan data nih, pengetikan data misalnya mau saya mau di Instagram saya mau buat sebuah feed story gitu ya, saya lagi ngetik judul feed, kemudian tiba-tiba ada WhatsApp masuk, gitu. Nah, saya buka dulu WhatsApp, nah jangan sampai ketika saya kembali ke Instagram, feed yang tadinya sudah saya tuliskan itu jadi hilang. Gitu. Jadi, apapun data yang sudah diinputkan, ketika user menggunakan aplikasi, dan dia beralih ke aplikasi lain, kemudian dia kembali lagi ke aplikasinya, jangan sampai datanya hilang. Gitu, datanya harus tetap ada. Dan tentu saja tidak crash juga kalau misalnya orientasi layarnya diganti. Nah, jadi Active Safety Lifecycle ini nantinya ketika kita buat aplikasi kan ada tuh on create gitu. Nah, kita yang menentukan mana sih activity ini dijalankannya seperti apa? Apakah on create nantinya atau nanti ada on destroy gitu ya. Misalnya saya pencet tombol tutup, tiba-tiba aplikasinya langsung on destroy, berarti artinya aplikasinya benar-benar akan menutup, gitu, akan membersihkan dirinya sendiri dari handphone. Nah, di sini ada percobaan gitu ya untuk memahami activity lifecycle-nya. Jadi fungsinya kita cuma pakai, nggak ada tampilannya, jadi kita cuma pakai sebuah function aja di sini. Nah, contohnya seperti ini nih, kalau dilihat. Nah, ini adalah source code awal biasanya kalau kita mau buat aplikasi mobile. Nah, coba perhatikan di sini adalah main activity. Di main activity-nya, pertama kali activity dibuka, dia pasti bentuknya adalah on create. Jalankan, buka. Jadi, yang pertama kali aplikasi ini akan dibuka. Apa sih yang akan dibuka kepada user saat pertama kali? Gitu? Kalau misalnya kita nampilkannya adalah bentuknya tampilan login, ya berarti di on create-nya ini akan menampilkan login. Nah, di sini contohnya adalah, oke, kita coba buat beberapa metode gitu ya. Oke, di sini metode yang pertama ada on create, ada on start, ada on resume, ada on pause, ada on destroy, on stop dan on destroy. Nah, jadi nanti silahkan dicoba saja. Nah, ini sebenarnya hanya untuk mengetahui status dari aplikasinya. Jadi nanti ketika kalian jalankan, kalian coba-coba, misalnya kalian masuk ke udah jalan, kalian coba masuk ke aplikasi yang lain, kalian coba kembali lagi, nanti ada pemberitahuannya nih di Android Studio-nya. Jadi yang kalian lihat itu di Android Studio-nya, karena ini tidak berhubungan dengan
aplikasi yang di handphonenya. Jadi dia hanya mengetahui status di Android Studio-nya. Nah, nanti silahkan cek di Android Studio-nya ada yang namanya Clock Cat. Nah, posisinya ada di bawah tampilannya, itu ada di posisi paling bawah. Diklik saja Clock Cat-nya. Kalau lebih seperti ini, nanti dia akan menampilkan, oh ini, nah, latihannya sedang di berada di event on dan on start dan juga on resume. Ini ketika pertama kali menjalankan pasti aplikasi yang berjalan seperti ini. Nah, kalau misalnya nih saya coba masuk ke aplikasi yang lain, nah. Di Android Studio-nya bentuknya adalah on pause. Kemudian saya kembali lagi ke aplikasinya, dia akan on stop dulu, di start kembali, baru on resume. Kembali lagi. Nah, jadi nantinya ini kita akan pahami kalau misalnya kita sudah mau buat program yang kompleks. Kalau sekarang, rata-rata latihan yang digunakan itu kan hanya menggunakan on-create event saja, belum ke penggunaan apa metode yang lainnya. Kenapa? Karena ya tujuannya hanya ketika jalankan ya langsung aja menjalankan di awal. Tapi nanti kalau misalnya kita akan berdampingan gitu, kita buat beberapa activity gitu ya, beberapa activity. Nah ini harus di paham ini mana nih aktiviti utamanya, mana aktiviti yang utama. Jadi kalau aktiviti utama berarti aktiviti yang nantinya ditambahkan pertama kali, walaupun kita punya banyak aktiviti. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, mau tanya, Bu. Boleh, Pak. Bu, kalau di pemrograman mobile, itu kan pakai bahasa pemrograman, pakai Java. Iya. Nah, untuk Java itu sama nggak dengan Java yang aplikasi yang lain, dari test, dari encapsulation, itu sama prinsipnya begitu atau beda lagi? Oke. Prinsipnya sama, tapi strukturnya berbeda. Jadi kalau misalnya Java yang biasa kita beda kita bangun gitu ya, ini itu adalah Java penggunaan Java secara umumnya gitu. Tapi ketika kita masuk ke mobile ada struktur yang berbeda yang khusus bisa digunakan di mobile. Jadi makanya biasanya saya lebih nyebutnya Java mobile aja gitu. Jadi supaya oke, ini memang khusus digunakan di mobile. Ya, Bu. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Bu. Boleh. Oh, ini mungkin bukan bertanya, tapi ingin bertanya masalah nilai ini, Bu. Yang saya belum keluar, apakah ada masalah, Bu, dengan nilai saya atau bagaimana? Oke, kemungkinannya uploadnya gagal, Pak. Jadi filenya tidak saya terima atau uploadnya berulang-ulang. Jadi nanti saya akan buat kode tugas, gitu ya. Saya akan buat kode tugas di saya buat kode tugas, saya informasikan di e-learning, nanti di-upload saja kembali filenya. Oke, siap, Bu. Oke. Oh iya, Bu. Terus kalau kita tahu bahwa file yang kita kirim itu sudah sukses terkirim, itu ada reportnya atau gimana, Bu? Takutnya nggak kekirim lagi. Oke, pastikan aja sih sebenarnya. Ya memang nggak ada reportnya sih, reportnya pasti keterimanya berhasil gitu ya. Yang penting cobanya satu kali aja dulu, jadi jangan berulang-ulang. Oh, berarti si jaringan juga harus dipastikan jaringan harus stabil karena
karena payahnya gede kan gitu ya Bu ya? Ya betul. Oh ya, siap. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Mana ya Bu? Gimana Pak? Tadi kan kata Ibu memang pas pertanyaan Pak Ahmad yang source code yang JavaScript, Java untuk desktop yang biasa dipakai itu kan sama yang mobile beda kan Bu ya? Iya betul. Nah itu kira-kira kalau misalkan ini ya Bu, kalau saya kan misalkan masih belajar ya Bu ya. Jadi ketika misalkan lihat menemukan kode misalnya Bu, nah membedakan untuk yang mobile sama yang umum itu apa ya Bu? Yang membedakan mobile sama yang membedakan bukan mobile gitu Java. Yang biasa gitu. Jadi kemungkinan struktur ya. Jadi kalau saya bilang secara sekilas mungkin kelihatannya agak sulit ya membedakannya. Tapi kalau yang sudah terbiasa gitu melihat ada beberapa tipikal yang dimiliki di aplikasi mobile gitu yang nggak ada di web itu sih. Jadi kalau memang secara sekilas agak susah ya membedakan gitu mana, karena strukturnya sama, tapi kan ketika dikompil ada perbedaan nih, perbedaan antara Java pakai Android Studio sama Java misalnya pakai NetBean gitu ya, atau pakai aplikasi yang lain gitu. Itu ada perbedaan. Jadi sebenarnya strukturnya sih, dari struktur programnya itu udah beda. Contohnya apa ya? Mungkin kalau Java Mobile itu ada tampilan juga Ibu ya. Jadi pertama tampilan kita bikin dulu, baru itu masuk ke coding mungkin kan gitu ya Bu ya, perbedaannya. Ya bisa ada seperti itu, bisa ada juga sih. Karena kalau Java yang non mobile itu biasanya ada sistemnya, ada pewarisan dan sebagainya kan gitu ya Bu ya. Itu ya, cuma beda struktur aja di Java mobile ya. Iya betul, beda struktur sih, beda strukturnya. Jadi kalau di Java web ya mungkin yang belajar apa ya, yang belajar dasar pemrograman kan pakai Java ya. Nah kalau pas mobile ada komponen-komponen yang ikut diambil kan, ikut dibawa gitu. Contoh komponennya apa? Kita kan ada import nih. Nah, kalau di Java yang itu kan kita nggak perlu import suatu komponen gitu. Misalnya nih, saya buat button ya, buat button. Kalau di Java yang web itu kan saya nggak perlu identifikasi dulu import button, Android view.button gitu. Tapi saya cukup misalnya buat sebuah tampilan, kemudian saya set itu jadi sebuah button. Kalau di sini kan saya harus punya dulu komponen button, kemudian saya identifikasi dulu nih ada objek namanya button, di mana saya berikan dulu button itu jadi sebuah variabel baru. Biasanya importnya juga berbeda setahu saya. Kalau di mobile kan importnya adalah import Android. Kalau mungkin di desktop bisa antara Swing atau Kubernetes biasanya. Beda. Beda dari sisi library-nya mungkin ya Bu ya? Ya, library-nya juga berbeda. Gitu Pak. Ya Bu. Ini Bu, gini Bu, saya kan setiap main setiap nyoba kode, nyobain bikin program itu, yang pas di saya jalankan ke handphone, kenapa ya pas bagian tengah ke bawah itu yang harusnya di yang di si Android Studio-nya ke bagian tengah, kalau di bagian handphonenya itu kepotong Bu. Oh, oke. Okay. Posisi apa ya? Posisi tampilan? Ya, Bu. Posisi tampil malah kepotong. Oke. Okay. Kemungkinan itu di constraint, Pak. Jadi, constraint antara tampilan IDE di Android Studio itu berbeda dengan tampilan ketika dijalankan. Makanya, memang kita
harus ngatur tampilannya gimana nih caranya supaya tampilan ini bisa berada di tengah. Gitu. Biasanya ngaturnya itu nggak cuma atur satu bentuk. Biasanya constraint itu kan ada empat. Ada top, ada right, left, ada bottom. Nah, kalau pengen di tengah berarti gimana caranya? Kita harus atur semua constraint, jangan cuma salah satu aja. Nah, udah posisi memang udah posisi tengah nih misalkan. Nah, ketika pasti posisi saya diturunkan sedikit dari yang tengah itu ditambahin ke bawah, itu langsung potong gitu, Bu. Jadi enggak kalau posisi tengah ya pas betul sama di handphone tengah gitu, betul. Pas ke bawah jadi enggak ada sepotong gitu, Bu. Ya, karena ketika kita mau memindahkan juga kita harus atur lagi gitu. Jadi gini, setiap komponen khususnya tampilan ya, komponen yang kita include-kan gitu ya, elemen yang kita masukkan ke dalam itu masing-masing harus diatur constraint-nya. Gitu. Nah, jadi kadang jangankan seperti itu, mungkin kita bisa bertumpuk hasilnya gitu. Kenapa? Karena kita tidak atur constraint-nya. Nah, kemungkinan kalaupun kita menggeser constraint-nya, kita atur juga misalnya komponen di atasnya ada nggak? Ada komponen di atasnya nggak? Atau nggak? Kalau nggak, kita berpengaruhnya pada apa? Kan kalau kita bangun elemen itu, komponennya bisa berpengaruh pada elemen lain atau bisa berpengaruh pada parent-nya. Di properties-nya ada biasanya. Nah, dicoba-coba aja. Gitu. Apakah kita aturnya itu ke properties atau ke elemen yang lain. Biasanya gitu. Memang khusus untuk tampilan, sebenarnya di sini kan saya tidak membahas terlalu banyak tampilan. Karena memang untuk mobile sendiri, untuk mendesain tampilannya itu ada subjek ilmu yang berbeda. Biasanya pakainya UX gitu ya, UX design. Gitu. Dia memang yang khusus mengatur untuk tampilan bentuknya mobile. Nah, karena kita cuma lebih fokus ke kodenya, bukan ke desainnya, jadi memang tidak begitu dalam diajarkan untuk yang desain. Oh iya, mau tanya lagi, Bu. Boleh, Pak. Bu, kan dalam ngatur layout itu ada beberapa macam juga, ada pakai linear layout, relatif layout, gitu ya, Bu. Nah, kalau kayak linear layout itu harus ngatur constraint juga nggak, Bu? Setiap layout itu pasti akan ada constraint ya, Pak. Constraint. Lebih enak mana, Bu? Pakai mana, Bu? Linear layout atau? Tergantung kebutuhan. Jadi, kadang gini, kalau kita bentuknya misalnya kita mau ngatur, okay. Kita kan kemarin makanya saya coba tugasnya salah satunya adalah penjelasan tentang perbedaan antara pilihan layar gitu ya. Tujuannya kita mau buat aplikasi kayak gimana gitu. Kalau misalnya aplikasinya mau ke bawah, ya bentuknya pakainya cukupnya pakai layar. Tapi kalau misalnya kita mau buat aplikasinya yang tidak linear ya berarti jangan pilih pakai linear gitu. Oh, ya. Jadi dalam mendesain itu disesuaikan dengan kebutuhan yang mau kita bikin kan gitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Mungkin waktunya udah hampir habis gitu ya. Jadi sambil nunggu persiapan juga untuk puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Jadi mungkin saya tutup dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Masih ada minggu depan pertemuan. Iya, Bu. Lanjutnya, ya. Oke, untuk kodenya nanti ditunggu aja. Saya akan upload ke script ID dan juga e-learning. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.